Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Kembali di video ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman kita, pertanyaan dari Sobat Kicau. Nah, pertanyaannya adalah, Om, bagaimana cara kita memilih pejantan untuk diternak dan bagaimana ciri-ciri pejantan yang siap untuk diternak? Nah, jadi Sobat Kicau Mania, di video ini akan kita jawab pertanyaan teman kita ya. Bagaimana ciri-ciri pejantan yang siap diternak? Yang pertama, cukup umur. Cukup umur ini antara 7 sampai 8 bulan ke atas. Artinya usia pastol bisa dijadikan pejantan dan siap dijodohkan untuk diternak. Dan yang kedua adalah ciri-ciri pejantan siap diternak. Ciri-ciri pejantan siap diternak ini hanya ada dua macam. Yang pertama, dia karakternya gacor dan sering rayu betina. Dan yang kedua adalah apabila dia melihat betina, dia mempunyai respon yang cepat. Dia bisa ngejar betina kemudian langsung merayu walaupun dari kejauhan. Apalagi kita tempelkan, kita dekatkan dengan betina. Nah, itulah ciri-cirinya. Jadi ini banyak juga yang belum tahu Sobat Kicau Mania, khususnya pemula baru saja ingin ternak burung murai batu, tidak tahu karakter seperti ini. Apabila kalian menemukan karakter seperti ini, artinya pejantan kalian itu siap untuk diternak. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, kalau kita memilih pejantan untuk siap diternak, pilihlah yang gacor terlebih dahulu. Nah, kita bisa menilainya kalau dia sudah gacor, dia bisa ngerayu betina. Contohnya murai yang di belakang ini, walaupun usianya 8 bulan, usia pastol, kalau dia bisa ngerayu dan menggacor betina, tentu saja dia bisa kawin. Apalagi betinanya sudah birahi. Nah, betina pastol yang sudah birahi, dia akan lebih cepat, lebih mudah unjal. Nah, oleh karena itu, atur saja pola makan. Sudah kita jelaskan di video yang sebelumnya bagaimana cara menaikkan birahi betina. Nah, kalau birahi jantan itu sangat mudah sekali kita naikkan. Cukup dengan ekstra puding seperti kroto dan jangkrik, itu sudah jadi modal kita untuk menaikkan birahi pejantan. Nah, oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.